Selamat pagi semua. Kita habisan resan di Candi Pelawasan. Tuh Candi Pelawasan di sana. Tasan res di sawah, guys. Tasan res di sawah. Nih yang baru bangun tidur. Nanti tidur-tidur klub, guys, semalam, guys. Jadi kemarin kita baru main ke Gunung Kidul. Tepatnya ke gua apa ini? Gua Sriti sama gua Gelatik ya. Jadi kalau belum lihat videonya bisa cek di sini. Terus sampai malam ngopi-ngopi di semesta semalam. Karena takut gak bangun hari ini, jadi driver-drivernya ini masih belum tidur. Jadi tadi kita sudah hampir putus asa karena mendung juga. Tapi tiba-tiba mataharinya nongol. Ya gak tiba-tiba ya, matahari pasti nongol. Cuman tadi ketutup mendung, tiba-tiba bagus lah. Langsung aja cek time lapse-nya di sini. Oke, kita mau lanjut dulu ke spot Riyadi. Station ya, dadah. Sudah sampai di spot Riyadi. Ini dia. Kita sarapan di sini. Ini bisa makan apa ya, apa? Mie rebus. Mie rebus. Ini Fajar makan tempe penyet. Tempe penyet. Makan nasi putih. Nasi putih. Ini Dika makan capcay. Saya makan cabun cis. Ngopi-ngopi, gorengan sudah habis. Sini kalian bisa lihat pemandangan di sana. Ya, di depan sana ke Candi Prambanan kelihatan dari sini. Dan ya, kita masih nunggu cuaca agak cerah karena ini berkabut sekali. Mungkin agak cerah nanti baru kelihatan. Foto Prambanan. Oh iya, kalau cuaca cerah juga kelihatan Merapinya dari sini. Dan kita makan dulu. Sarapan dulu dah. Ya, setelah dari spot Riyadi, kita lanjut ke Candi Barong. Jadi di Candi Barong ini, untuk kalian yang suka motret, mungkin motret model, atau mungkin pre-wed di sini, atau ya pokoknya foto komersil lah. Di sini tuh harus ada izin dari balai, apa nih mau? Pelestarian Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau cuman mau jalan-jalan, foto-foto sendiri, selfie-selfie itu diperbolehkan. Ya, intinya yang foto-foto komersil sih. Kok wis ngiyo bae to, Ge? Mau kan rencanane nek gitu. Munggah sih awal eren sih. Munggah sih. Oke. Ya, ini untung cuaca juga lumayan enggak terlalu terik. Dulu saya juga pernah ke sini. Itu pas panas, enggak recommended. Mending agak pagi-pagi aja kalau main ke sini. Sini sepi, jarang orang yang tahu di Candi Barong ini. Jadi mungkin karena jarang orang yang kesini, jadinya candinya masih bersih, masih terjaga. Rumput-rumputnya itu masih keren-keren. Nah, ini. Nih, Candi Barong. Oke, kita mau jalan-jalan dulu, mau foto-foto. Mungkin habis itu mau istirahat. Panas, capek.
Halo semua, kita sudah ada di Tebing Breksi. Jadi kita tadi habis dari Candi Barong. Candi Barong. Terus istirahat-istirahat sebentar di sana. Ya enggak sebentar sih. Tadi sampai tidur-tidur di gazebo. Ya ini lagi tidur, semalam enggak tidur. Yang ini OTW tidur. Tuh tadi sempat merem sudah. Yang sana lagi YouTube-an. Ini Candi Barongnya. Terus sekarang kita lagi ada di Tebing Breksi. Jadi ini kayaknya tebing kapur ya. Batu kapur. Terus dibuat sedemikian rupa ada tangga-tangga ini. Ini kayaknya juga dibuat gitu. Terus ada ukiran-ukiran kayak di sana. Akhirnya sudah sampai destinasi selanjutnya. Selangkah demi selangkah. Kok destinasimu gazebo toh, Pak? Kita sudah kelelahan. Ini kita sudah ada di Candi Ijo. Tempatnya masih dekat sama Tebing Breksi. Dari Tebing Breksi tinggal lurus saja. Ikuti gambar ini, guys. Ini resume kita hari ini, mulai dari Candi Plaosan Lor, sini, iya. Plaosan Lor. Tadi kita santai-santai di sini, terus turun di sekitar sini. Kita tadi nomor di itu, nomor itu. Nomor 7. Bukan, sebelumnya kita di sini dulu. Di kita Ngano. Ke spot Spot Yadi. Spot rumahnya Pak Yadi. 7 itu Candi Barong. Habis itu kita ke Tebing Breksi ini. Tebing Breksi itu yang sini nih. Ini kelihatan kan warnanya putih. Tebing Breksi, terus kita ke Candi Ijo sekarang. Oke, seperti ini. Candi Ijo-nya. Dan ternyata juga enggak seberapa ramai. Jun. Itu kes yang itu di atas itu. Oke, jadi seperti itu keseruan kami jalan-jalan di Prambanan. Tapi buat yang bingung, mana ini Candi Prambanannya? Candi Prambanan emang nggak ada, karena Prambanan di sini adalah Kecamatan Prambanan. Dan ini candi-candi yang ada di sekitar Prambanan. Kenapa kita nggak ke Prambanan? Karena udah banyaklah kalian cari-cari tentang Prambanan di sana. Tapi kalau untuk Plaosan dan candi-candi lainnya kalian pasti belum tahu kan. Oke, mungkin segitu dulu vlog hari ini. Jangan lupa like, komen di bawah kalau ada yang ditanyakan, subscribe untuk video-video seru berikutnya, and see you, dadah.